Oke, diulangi lagi, diulangi lagi. Wis wayahe tangi, wis wayahe nglilir, wis wayahe bantengane Mayangkara original. Ya mantap mantap. Ya. Lah pas Mayangkara ne mlayu-mlayu itu biasanya kata-katanya ada enggak selain itu? Pas lari-lari itu loh. Yang oh suro itu ya. Iya, iya. Ya suro. Suro gitu. Heeh. Terus, terus. Suro suro. Awas bandengi ngamuk, bandengi ngamuk, bandengi ngamuk. Gir rame, gir tabrak. Gir tabrak, gir rame, gir tabrak. Oke. Ini kekumakan di kru Mayangkara itu yeah. Untuk tarian untuk ada faknya sendiri, ada faknya sendiri, ciri khasnya sendiri, sendiri terus banyak berkreasi, banyak berkreasi untuk, betul untuk apa itu penari-penari itu ada pembina sendiri, pembina sendiri untuk para niyogo ada pembina sendiri, jadi mesti kompak, kompak begitu, iya mesti kompak gitu. Nah, mau pemain mau tampil di sana latihan gini gini langsung jadi. Langsung jadi ya alhamdulillah ya. Jadi. Dan itu Mbak Latifah juga sudah datang. Itu ya sindanya sudah datang. Mungkin pindah ke tempat Waranggono, Waranggono. Terima kasih Pak Gun, terima kasih. Sekarang pindah ke tempat Waranggono. Waranggononya Mayangkara original. Ini Mbak Latifah. Selamat siang Mbak Latifah. Selamat siang. Nah, itu hadap kamera. Selamat siang semuanya. Hari ini Mayangkara pentas di Sumber Nanas. Sumber Nanas. Ponggok. Ponggok Blitar. Blitar ya. Pasti spektakuler ya Mas Leri ya. Nah, spektakuler. Atraksinya apa Mas Leri? Atraksinya nanti malam. Hah? Sama mangan makan apa? Oh, enggak, cuma bandengan, bandengan, bandengan. Manusia makan manusia. Manusia makan manusia. Ini kira-kira Mayangkara tampil di Blitar itu baru pertama kali apa ini udah kesekian kalinya? Kayaknya baru kali ini. Baru kali ini sudah masuk luar kota alhamdulillah. Mungkin waktu ke waktu bisa kembali ke sini lagi alhamdulillah. Mungkin yang lain Mbak Lev ya? Mbak Lafiah piye? Mbak Latifah. Latifah rewel. Aja rewel-rewel. Alhamdulillah sebenarnya Mayangkara itu sudah sering pintas luar kota. Cuma untuk tahun-tahun ini memang Mayangkara kan lagi naik daun. Oh, iya. Naik daun hiper, hiper. Jadi daun apa, Mas? Daun kelor. Jadi yo untuk kali ini banyak yang menyorot. Khususnya TV apa? TV, Filis TV. Filis TV. Kamu katanya Filis TV kok enggak tahu. Asmu ya, Cik. Aduh, ya. Mas Leri ini tadi ada yang tanya. Iya. Itu rumahnya mana, Mas? Saya rumahnya Jabon, Kecamatan Banyakan, Kediri. Ini tetangga saya, Mas. Tetangga. Tetangga. Iya, iya, tetangga. Ini Mbak Mbak Latifah Ndermo, Kota Kediri. Kota, kalau saya kabupaten, ini kota. Mbak Latifah kota. Ya, dekat. Dekat, dekat banget. Dekat banget. Mbak Sinden, saya mau tanya nih, iya. Dari Tampilis TV itu penasaran, kenapa sih kalau di Sinden Wayang itu ada macak pakai gelung, pakai jarik, kalau Sinden Jaranan itu santai gitu, apa bedanya Sinden Jaranan sama Sinden Wayang? Kalau Jaranan itu lebih, gimana ya, enggak terlalu ribet, enggak terlalu ribet, yes, pokoknya Jaranan itu enak, untuk kawula muda ataupun tua bisa. Untuk gendeng-gendeng pun juga gitu, bisa dangdut masuk jaranan, pop masuk jaranan, bahkan apa itu untuk gendeng-gendeng klasik yang wayangan juga bisa masuk jaranan. Ya. Kalau Mbak sendiri dulu pernah di sinden wayang pernah? Sudah, sudah pernah. Sebelum ke jaranan saya memang sinden wayang. Wayang. Ya. Kerasan di sinden jaranan dan yeah. Di iya. Yeah. Kalau saya lihat dari sini auranya banyak duitnya di jaranan ya. Oh gitu. Amin alhamdulillah. Amin iya iya. Kok tahu sih? Tahu aja sih. Saya kan aura-aura bisnis itu. Aura bisnis sih ya. Gitu ya. Iya. Oh gitu gitu. Masuk masuk. Kalau Mas Leri dulu anu, dulu itu pengendang loh Mas Leri. Oh iya. Sebenarnya iya. Alhamdulillah. Dulu pengendang ya Mas Leri ya. Pengendang. Sekarang iya. Sekarang. Iya.
Oke, kayaknya ini udah hampir mulai. Iya, hampir mulai. Mungkin buat artis-artis artis-artis Mayangkara. Semoga Mayangkara tetap jaya. Amin. Mayangkara jaya. Iya. Aja ya. Ya, selalu mendukung ya Mas ya. Oh, iya. Terima kasih Wilis TV, terima kasih. Wilis TV juga jaya. Saksikan terus Wilis TV sembarang enek. Nah, minggir dulu ya Adik-adik ya, minggir dulu. Nah. Di sini kita bisa melihat mereka-mereka lagi menggunakan atau memakai kosmetik ataupun juga atribut aksesoris, baik itu ikat kepala, seragam, serempang dan lain sebagaimana. Nanti semoga acara jaranan di wilayah mana ini, Sumber Nanas Ponggok Blitar, semakin sukses dan meriah. Dan tidak itu saja, pemakai ini seragam untuk jaran kepangnya pemirsa, juga bisa kita lihat poro bopo, keamanan dan juga ganongan juga sudah bersiap-siap untuk memberikan hiburan bagi warga masyarakat yang ada di Blitar sini. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya-tanya tentang Mayangkara original yang sekarang lagi memakai apa namanya, make up, merias dan juga memakai seragam, silakan Anda ingin bertanya kepada siapa di antara wajah-wajah yang tertangkap kamera ini pemirsa, silakan. Nah, masuk. Joget. Wah, itu pemain ganongan, rajanya ganongan lagi berjoget. Nah, oke, sudah jos kan? Nah, kalau sudah jos saya mau mewawancarai salah satu dari pemain yang ada di belakang. Hehehe. Misi ya, Mas? Misi, amit. Misi, amit. Eh. Mang ketokin joget-joget besan saiki ra gelem. Nah, gini. Ah, selamat siang. Siang, Pak, siang. Ah, ya, ini. Sebentar ditutupi Mas sih gambare sampean. Oke. Okay. Adik kecil, ngalih kamerane. Nah. Ini nanti ganongannya membuat performa apa? Ya, seperti biasa, Pak. Seperti biasa. Jungkir balik. Jungkir balik lelucon. Sama atraksi yang paling ditunggu-tunggu warga ya, bantengan metal ya. Yang nyuruduk-nyuruduk itu. Iya, itu yang nyuruduk itu, Pak, yang ho gitu. Ini bantengan. Nah, sebenarnya pemain bantengan itu udah hadir di sini apa belum? Belum, biasanya malam hari. Oh iya, selain bantengan itu yang biasanya ditunggu-tunggu itu, sekarang yang lagi in macan, harimau dan kera. Ini macannya. Macannya yang mana? Nah, kita Nah, pemirsa, kita bisa lihat bagaimana wajah sebenarnya macan. Nah, biasanya kita melihat macan, ya kan? Ya, dalam kondisi performan yang lengkap dengan menggunakan kostum, tapi mereka tidak tahu siapa yang ada di dalam macan itu. Ya, ini saya seorang macan Mayangkara original. LGE 23. Iya. Bos, pokok gak rewel. Yang penting kompak, guyup, rukun. Oh iya, oke. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Oh gitu. Ya. Ternyata macan itu ketika waktu di penampilan tuh sangat garang, gagah, semua orang takut. Ya, di sini takut. Kok saya enggak takut. Oh, ya. Di belakang lembut. Kalau di belakang layar macannya lembut. Lembut. Oh, saya penakut, Pak. Oh gitu. Kalau udah pakai macan saya berani. Ya. Siapapun diterkam. Iya. Tapi kalau pas posisi sini ya takut ya. Iya, kalau posisi saya enggak berani. Ya. Oke. Okay. Kalau keranya udah datang belum? Belum. Oh ya. Oh ya wes. Oke. Okay, pemirsa, alhamdulillah kali ini di sore kesempatan ini saya bisa mewawancarai Anda seluruh kru. Mana? Ada lagi Sri Raja Barongan? Mana? Sini. Ah, ini. Sri Barongan. Nah, ini Raja Barongan. Ini Barongan sore sama Barongan malam itu berbeda enggak timnya? Berbeda. Kalau masih Barongan sore. Malam. Nah, biasanya Barongan sore sama Barongan malam tuh lebih galak mana? Galak malam. Berarti jenengan yang paling galak ya? Paling galak bukan saya, Pak. agak kesini biar enggak tertutup sama ya, bambu. Selamat sore. Selamat datang dari Wilis TV. Iya. Saya Arif dari Mas Ferry. Pembarongnya Mayangkara yang lagi hitnya Lagi hit di Sindria, Pak. Pembarongnya ini
Nah, lucunya ya, sebenarnya banyak sekali penggemar barongan. Mereka-mereka itu ingin tahu sebenarnya di balik layar atau di balik barongan itu siapa, wajahnya bagaimana, itu banyak sekali yang ingin tahu. Nah, kira-kira Anda merasa sebagai barongan itu banyak nggak penggemar yang ingin foto-foto dengan Anda? Alhamdulillah. Banyak sekali. Banyak ya? Jadi dia kalau nge-fan sama barongan A, B, itu dari awal udah nginjem ya, barongan ini nanti akan saya buka wajahnya bagaimana, seperti itu. Biasanya atau memang sebelumnya udah kenal? Nunggu selesai, baru tahu. Oh, ini yang megang ini, yang megang si B, baru minta foto. Oh, iya. Lama-lama akhirnya tahu kalau si A yang megang ini, si B yang megang itu. Tahu. Oh, iya. Alhamdulillah ya. Kira-kira paling histeris ketika seorang penggemar mengejar Anda, selain berfoto-foto itu minta apa biasanya? Agak dekat. Minta cium. Cuman dicium sama bencong, Pak. Saking kepennya. Oh, saking mengejarnya akhirnya dari saudara, Pak. Oh, dari saudara. Oh. Tahu. LGE 23 kompak selalu, Bos. Oh, iya. Alhamdulillah ya, memang terasa kebersamaan, kekeluargaan yang kita rasakan di Mayangkara Original, tidak hanya di panggung tapi juga di tempat di mana semua kru lagi masang apa ini, kosmetik, make up atau merias diri. Di sini semua terasa seperti kakak adik semua. Jadi tidak ada kesenjangan antara Bopo Bos dan juga anak buah. Kayaknya sama gitu ya. Jadi satu guyub rukun. Nah, inilah yang mungkin membuat Mayangkara semakin melejit, semakin meroket dan semakin diminati oleh para penggemar-penggemarnya di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia tentunya. Oke. Meskipun toh acara belum dimulai, ternyata ketika kita live-kan dan cuma ngobrol gitu aja, sing delok kaya 46 toh, Bapak? Iya, itu apa itu buktinya bahwasanya Mayangkara bisa diterima di masyarakat luas. Ini banyak yang ini kayaknya ya, Bapak, ini keistimewaan buat Bapak untuk menjawab dan membaca semua komentar yang sudah masuk sampai saat ini di live ini. Ini pertama, ini sehat itu penting dari yang mana ini? Itu namanya Sariden Gaming. Sariden Gaming. Ya, menanyakan gimana kabarnya Mbah Mo. Mbah Mo itu siapa? Mbah Mo itu Mayangkara Original maksudnya. MO. Oh, alah. MO itu baru kali ini saya tahu Mbah Mo itu Mayangkara Original. Oh ya. Ini ada lagi Masilah Bapak Soleh, nanti untuk Masilahnya sekitar habis sisa baru apa itu? Baru hadir nanti soalnya ini masih dalam perjalanan. Kalau Masilah itu yang biasanya nyeleng di jalanan Mayangkara. Di jalan Mayangkara malam hari adanya ya. Oke. Okay. Lumayan ya. Itulah para ibu-ibu juga itu. Ada juga ya penggemar ibu-ibu, mak-mak ya. Soalnya apa itu? Lumayan ganteng gitu. Seperti Bapak Ringgo? Ya, Bapak Ringgo apa Bapak Ringgo? Ya 23, hampir mirip. Hampir mirip 11-12 ya. Itu ada sama Rinda juga, Bapak? Yo, sama Rinda hadir, Oong Penny ini ya, matur suwun. Joko Santosaren, Bapak Soleh. Cak Jai, tanggapane piro teko Ngawi, Bos? Untuk ada kemarin yang di apa itu, yang kemarin di Bojonegoro kita nego sekitar 15 nih. 15 juta ya. Sesuai dengan ini transportasinya juga. Kalau tanggapannya jaranan murah banget. Sing larang itu transporte. Transportasinya soalnya biasanya kalau sana kan kita transportasinya membengkak dua kali lipat. Betul sekali itu. Bapak ya. Nah, ada lagi Bapak, monggo. Bapak sekali-kali ngundang Mas Bundan. Oh ya, siap pasti. Ini nanti juga ada kedatangan Mas Senen. Mas Senen itu pembarung undangnya Kediri. Biasanya derek teng jaranan itu masih ya jaranan undangnya juga undang Kediri Rogo Samboyo Putra, nanti Mas Senen juga hadir di sini nanti malamnya juga. Alhamdulillah ada bintang tamunya juga pemirsa nanti malam. Terus Jumbang hadir, Ramadhani Dwi Saputra, terima kasih. Terus apa itu Ciprut-prut Jumbang hadir, terima kasih. Taiwan melok nginceng. Ternyata ini dari Taiwan, berarti dari luar negeri. Luar negeri, ya, kan? Hong Kong, Taiwan, Singapura, Brunei Darussalam, banyak penggemar-penggemar Mayangkara. Matur sembahnuwun, terima kasih. Iya. Terus gimana lagi ini? Heeh. Yang hadir Taiwan nginceng, Masilah Bapak Soleh. Terus nanti pokoknya untuk penggemar-penggemar fan atau jaran Mayangkara, saya harap nanti pantau terus, khususnya tetap
di Wilis TV. Wilis TV, oke. Jadi bagi Anda, kalau Anda berada di wilayah sekitar Blitar dan sekitarnya, mumpung Mayangkara ada di dekat Anda, jangan lupa ojo ndelok YouTube, langsung saja datang di lokasi. Itu, Bro. Bapak ya. Itu, ya? Kalau langsung datang ke lokasi itu kayaknya suasananya lebih semarak lagi. Jelas lebih beda. Kita bisa mendengarkan kekuatan audio sound system puluhan ribu watt. Oh, dari Erko. Bisa ketemu dengan dulur-dulur Mayangkara. Bisa foto-foto bareng. Baik itu kepada artis dan juga Bopo sebagai pimpinan, ya kan? Nah gitu, jadi untuk orang yang berada di wilayah Blitar, saya anjurkan langsung saja ke lokasi, tepatnya di Dusun Sumber Nanas, Ponggo, Blitar. Informasi juga, nanti ya? Informasi dari saya, parkir cuma Rp5.000 saja. Wah, lumayan, Rp5.000 loh ya. Jadi murah sekali. Murah sekali. Pokoknya nanti buat pemirsa yang apa itu ingin hadir langsung? Hadir langsung, wis pokoknya enggak kecewa. Juga ada nanti ada basarnya juga. Ada basarnya. Basar dari apa itu warga setempat, pokoknya dijamin nanti sangat luar biasa. Betul, Bopo. Yang tidak kalah menarik lagi, Bopo, kalau di wilayah Kediri Mayangkara original kalau sudah tampil itu ribuan penonton berjubel-jubel. Jadi bagi Anda tidak perlu khawatir karena panitia menyediakan satu layar lebar yang digunakan bagi Anda buat yang mbok-mbok bawa anak. Tujuan layar lebar dipasang untuk nanti yang tidak bisa apa itu mendekat ke kalangan bisa lihat di layar. Apa itu di layar itu langsung. Betul, seperti mbok-mbok yang bawa anak itu loh ya. Jadi, keselamatannya itu bisa terjaga ya. Bapak aman, dicamin aman. Enggak lihat rugi. Enggak lihat rugi. Tapi bagi Anda yang memang rumahnya jauh karena Taiwan, Hong Kong, Surabaya, Jakarta, tetap Anda bisa pantau terus Mayangkara original awal acara hingga selesai dari sore hingga malam. Dari sampai bukan malam, pagi nanti. Sampai pagi ya, sampai jam 1 kan pagi ya, Bapak ya. Kalau di sini izinnya Blitar bisa sampai pagi ya? Alhamdulillah nanti pokoknya aman, nanti bisa sampai selesai. Itu loh. Jadi los kuotanya dari Wilis TV sudah numpuk untuk menyiarkan acara ini, awal acara hingga selesai. Kami bukan ahli membuat video, kami ada untuk menghibur Anda bersama Wilis TV sembarang enek. Sampai jumpa nanti. Assalamualaikum. Matur suwun, Pak Bayan. Nggih. Nggih.